Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, banyak warganet nih penasaran ya, bagaimana nih rumah barunya Amanda Manopo, begitu ya guys. Nah tapi sebelum Mimin melanjutkan keseruan ini, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Nah guys, sebab Amanda Manopo dengan usianya yang masih muda berhasil membangun sebuah rumah mewah hasil kerja kerasnya. Tak tanggung-tanggung, rumah baru Amanda Manopo dibangun dengan gaya minimalis. Ini memiliki 4 lantai. Rumah baru Amanda ini sudah bisa dikatakan selesai ya guys, 99%. Untuk itu, tak banyak yang tahu Arya Saloka lawan mainnya di Ikatan Cinta secara tertutup diundang untuk syukuran rumah barunya tersebut. Arya Saloka sudah dianggap seperti kakak oleh Amanda Manopo. Namun, kedekatan mereka ini banyak yang berharap agar mereka berjodoh. Yuk kita lihat berita tentang Arya Saloka dan Amanda Manopo terbaru tentunya ya guys. Nah kita lihat nih ya keseruan Amanda Manopo dan Arya Saloka ya. Banyak yang mengatakan nih kalau Amanda dan Arya ini sangat serasi ya guys. Tapi kalau menurut Mimin nih, kita anggap aja nih mereka adik kakak ya guys, kan lebih seru ya enggak guys. Nah kita lihat di sini dari dunia Aladdin ya. Hey tolong semua iklan pakai mereka berdua aja, please baper parah katanya gitu ya guys. Untuk iklan merapat pasangan 2021-2022 tersweet katanya gitu ya. Mas Arya bajunya ungu ya Min katanya gitu. Iya ya nih kelihatan banget ya purple-nya ya guys. Mas Al bisa ngimbangin gitu ya, muka dimanyun-manyunin gemoy katanya gitu ya guys. Semua iklan pakai mereka berdua wes dijamin laris manis katanya gitu ya. Tuh kan mereka ini banyak banget ya para endorse nih, pengen banget nih yang endorse-nya itu Amanda Manopo gitu ya guys. Untuk iklan apa aja nih ya. Nah maunya pakai mereka berdua bikin emak-emak pagi pada baper gitu ya. Akhirnya mereka lagi, jangan sampai hilang dong kemesraannya. Kan buat acting harus totalitas dalam bekerjanya, jangan setengah-setengah ya. Arya Saloka dan Amanda Manopo, good job katanya gitu ya. Seumpama semua iklan mereka berdua yakin yang tadinya males nonton TV, apalagi iklan mungkin pada di depan TV semua pasangan tersweet katanya gitu ya. Tuh kan ya guys, mereka ini sweet banget memang ya guys. Parah habis lah ya. Nah di sini kita lagi ya. Nah di sini ya keseruan mereka ya guys. Tampak romantis tuh ya. Duh hidangannya menggoda selera ya. Ditambah dengan kedekatan mereka tuh makannya kompak banget ya. Aduh duh emang mesra banget ini mereka berdua. Aduh bikin baper se mak-mak Nusantara ya guys. Nah guys, kita pindah lagi ya materi kita semalam ini ya. Nah kita lihat nih, aduh si gemoy si cantik Amanda Manopo ya, dengan menggunakan baju white, aduh tambah gemes aja ya guys. Nah di sini dua banget, tua banget wajah Manda, cakepan Ane, imutan Ane, baby face sekali. Aduh ini siapa ya guys, nyelonong banget ini Aisyah ya. Pengen di apa ini nih, lihat nih ya. Jauh lebih cantik dan muda dong Manda. Coba berani ndek ke Ane, ndek pakai bedak bandungin katanya, bandingin Manda, bandingin gitu ya. Aduh aduh pada berantem nih guys, seru banget ya. Betul banget loh, maaf saya kaget waktu Instagram story-nya Mbak Ane pas perawatan. Dilarang saling menghina, harus menghargai fans masing-masing gitu ya guys. Aduh ini ya, dari mana pula ini ya si Mbak Aisyah ya.
Nah, ini nyerobot-nyerobot banget. Ini kan untuk fansnya Dunia Aladdin ya guys. Aduh, itu mbak ya, kita buang jauh-jauh aja ya guys. Nah, kita lagi lihat lagi nih ya guys, keseruan mereka bertiga nih ya. Yang pinggir ikatan cinta, yang tengah ikatan batin. Aduh duh ya. Andai enggak ada tulisan segede gaban, hilang tuh yang di tengah, katanya gitu ya. Maaf, bah, yang di tengah bisa geser enggak sih, katanya gitu ya. Selalu ada pembatas, enggak apa-apalah, yang penting happy gitu ya. Yang tengah penjaga, ngakak katanya, yang tengah awas ngilang gitu ya. Aduh-duh, ini memang mereka ini serasi banget ya. Ada pembatas pastinya ya, jangan dulu deket-deketan. Aduh, dah keren banget dah. Nah, lagi Bimin lagi ada lanjutin lagi nih ya guys. Nih videonya nih, senyum Mas Arya Saloka bikin emak-emak kompleks kolaps, kelepek-kelepek katanya gitu. Aduh, pada kolap ya. Batuk siapa itu? Siapa ya yang batuk tadi? Apakah Mamo yang batuk? Siapa Pak? Aduh tuh kan, pada gagal fokus dengan kecakepan ketampanan Arya Saloka dengan batuk yang di belakang guys. Jangan-jangan Amanda Manopo yang batuk itu ya. Aduh, mereka ini memang deket terus ya, kayak perangko banget, so sweet banget pokoknya mereka ini ya guys. Nah guys, bagaimana nih info malam ini? Seru bukan dengan info-info terbaru yang pastinya ya, yang Mimin bagikan untuk kalian semua. Nah, sekian dulu ya guys, tunggu info Mimin selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.